Assalamualaikum. Antara modifikasi yang saya dah buat dengan bunyi dia, Toyota Prado lama saya ni, ialah saya tukar bahagian depan dia. Dan ini memang ramai yang tanya, mana saya dapat lampu tu? Lain saya cerita. Conversion lampu ni, Prado dekat Malaysia dia pakai lampu 4 segi. Yang ni lampu bulat. Now, yang ini ni, saya ambil option yang mahal lah. Sebab saya naik original. So, ni original daripada Toyota. Dibawa masuk daripada Jepun. Harga dia lebih RM2,500 jugalah. So, dapat ini dengan ini saja. Dan ini ialah original Koito. Memang stok lama dia lah. Okay. Koito Halogen H4. Alright. Now, dia datang dengan mentol halogen biasa. Tetapi, ni dia. Nava. So, Nava ni saya dah pakai dulu. Kalau anda ingat projek restoration Optra saya dulu, saya pakai Nava untuk menggantikan lampu halogen pada kereta itu. Now, zaman dulu, sebelum ada LED, kita ada Xenon dan HID. Now, lampu-lampu mentol jenis itu memang tak boleh langsung dia pakai untuk menggantikan lampu halogen. Kerana reflektor untuk lampu halogen tu tak sesuai langsung. Kalau projector headlight, mungkin boleh. Kalau lampu yang reflektor macam Prado yang bulat ni ataupun macam Optra tu, kalau Xenon, HID memang tak boleh. In fact, LED pun sebenarnya tak boleh. Sampai saya jumpa yang Nava ini. Yang Nava ni saya dah pakai pada Optra tu dan saya puas hati. Dia memang nampak cantik dan paling penting, dia cerah dan tidak silaukan mata orang kat depan. Macam mana saya tahu? Senang je, saya suruh anak beranak saya bawa kereta diorang yang paling rendah tu kat depan. Saya follow kat belakang dan saya akan tanya, lampu ni sakit mata tidak, silaukan ke tidak? Dan diorang kata tidak. So, Nava pun sendiri cakap, lampu LED mentol diorang ni, dia design boleh gantikan mentol halogen. Kalau anda banyak memandu di sebelah senja ataupun masuk off-road, saya lebih cadangkan anda menggunakan lampu halogen. Dan Nava pun ada lampu halogen. Dan lampu halogen ni saya pernah pakai juga pada Prado ni juga. Way better daripada yang standard, yang halogen. Tapi yang saya nak gantikan sekarang ni dengan LED ni. Yeah, jom. Not bad. Okay. Okay. Memang seputih seterang apa yang saya sangkakan. Dan sebenarnya lampu kuning bawah ni pun, yang LED pun ada. Tapi saya tak tukar sebab kita orang tak boleh nak buka yang bab ni ni. Sekarang kalau paksa-paksa, patah pula kan dia punya bracket kan. Tapi memang cantik lah ni. Okay, nak tengok Nampak tak tu? Dia tak tinggi mencapah. Dia memang kat bawah je. Kalau pakai yang HID ataupun LED mentol lain dekat halogen punya reflektor ni, dia akan bersepah tau. Yang ini kan, awak nampak, dia ngam dekat depan tu saja, macam yang original. Nah, tengok lori tu lalu, nampak? Tak tinggi pun lampu ni sebenarnya. Yes. Tapi apa pun, ikut undang-undang sekarang, nak tukar lampu halogen ke LED, walaupun LED tu, mentol LED baru, teknologi moden sekarang ni memang tak silaukan orang pun, tetap haram mengikut undang-undang sekarang. So, saya tak cadangkan untuk anda pakai. Tapi kalau awak nak, itu ialah awak punya tanggungjawab sendiri ya. Okay, so saya tunjukkan apa yang saya buat. Okay, memang dia boleh. Dan saya memang pentingkan keselamatan ni untuk saya dan juga untuk orang di depan, untuk pengguna lain. Sebab tu saya cari mentol LED yang tak silau. Tetapi kalau nak kena saman, memang tetap kena saman lah. So ingat yang itu ya. Jangan salahkan saya, saya ada warning ni dulu. Dalam kotak dia sendiri pun ada tulis dekat situ ya, not for road usage tau, sebenarnya tau. Tapi ini saya nak tunjukkan LED baru sekarang ini. Dan juga saya nak tunjukkan bahawa undang-undang pengangkutan memang perlu di, bukan digubah atau perlu diubah mengikut kemajuan teknologi semasa. Dan kemajuan teknologi otomotif sangat cepat.
Mentol LED Nava ini sebenarnya datang dalam dua varian voltan yang berbeza, iaitu 12 volt dan 24 volt. Jenama ini sebenarnya sudah berusia 74 tahun dan memang pakar dalam sistem lampu kenderaan. Dan Nava sudah berada di dalam Malaysia sejak 10 tahun dahulu. Cuma yang otai-otai je kenal. Mentol LED Nava ini juga tahan lama. Dan saya sendiri sudah pakai lebih daripada setengah tahun. Sinaran lampu dia tetap sama. Itu yang best itu. Dan ada tiga sebab yang saya belajar kenapa dia tahan lama. Nombor satu, masalah utama dengan mentol-mentol LED ialah haba yang terhasil bila ia beroperasi. Dan mentol LED Nava datang dengan cooling fans, kipas penyejuk yang terbina di dalam badan mentol itu sendiri. Nampak? Dekat belakang dia ni sebenarnya ada kipas yang terbina dekat dalam. Nah, walaupun dia ada kipas dekat sini, ia masih lagi slim. Bermakna ia boleh muat untuk pelbagai aplikasi kenderaan. Ya? Sebab kita ada tengok certain kereta atau kenderaan yang tak muat sebab bahagian belakang dia ni besar. Untuk Nava, belakang dia ni memang slim jugalah. So, kebanyakan kenderaan boleh muat. Nombor dua, selain daripada cooling fans dekat belakang ni, ia juga mempunyai transformer ataupun driver dia sendiri di mana ia menurunkan tenaga daripada 60 watt ke 40 watt. Jadi, dia lebih sejuk dan sebab itu, dia tahan lebih lama. Sebab ketiga, lumens yang digunakan oleh mentol LED Nava ini rendah. Nah, sebelum anda nak meroyan, alah rendah, tak teranglah. Sabar. Seperti anda tengok macam mana saya gunakan sebelah malam dalam video tu, dia tetap terang. Sebabnya suluhan lampu cahaya yang dihasilkan oleh mentol Nava ini lebih fokus. Jadi tempat yang sepatutnya terang jauh lebih terang daripada mentol-mentol LED jenama lain. Dan itulah antara sebab utama dia tidak silaukan pengguna lain sebab dia fokus bertumpu pada tempat yang sepatutnya sahaja. Nava juga mempunyai barisan mentol-mentol LED untuk pelbagai kegunaan dalam pelbagai saiz. So, ada lampu untuk lampu mentol LED untuk signal, lampu brek belakang, lampu kabin, lampu plate nombor, lampu untuk motosikal pun Nava ada. Dan untuk anda yang selalu memandu di waktu maghrib ataupun waktu subuh berkabus, baik guna halogen dan mentol halogen Nava RP150 ini pun saya dah guna. Dan Nava adalah salah satu dari dua jenama dalam pasaran itu yang menjanjikan cahaya 150% lebih terang dari mentol standard. Memang terang. Jadi kita cerita pun tak guna. Sekali lagi, Nava dia membuat kempen istimewa untuk anda pembaca kereta. Promosi istimewa ini memberikan potongan harga 25% dan dahlah ada diskaun. Siap bagi hadiah lagi. Jika anda membeli set mentol hadapan performance LED Nava 12 volt ataupun 24 volt, anda dapat diskaun 25% dan anda akan dapat mentol LED Nava saiz T10 bernilai RM40 percuma. Jika anda beli dua set pula, anda akan dapat car wax anti-rain. Ini pembasuh kenderaan lah ni. Bersaiz 250ml bernilai RM55 percuma. Untuk pembelian mentol halogen Nava RP150, anda dapat diskaun 25% dan anda juga dapat car wax windshield cleaner saiz 250ml dengan nilai RM47.50 percuma. Jika anda membeli dua set mentol LED Nava bersaiz M5 untuk motosikal, anda akan dapat mentol Nava LED T10 bernilai RM40 percuma. Untuk pembelian dua set mentol LED Nava saiz HS1 untuk motosikal, anda akan menerima mentol LED Nava T10 bernilai RM40 percuma. Now, jika anda hendak beli mentol LED Nava bersaiz T10 ini pula, harganya RM40 untuk satu. Tetapi jika anda beli dua set, harganya jadi RM50. Baik, beli dua kan? Beza RM10. Kos penghantaran adalah percuma
untuk seluruh semenanjung Malaysia dan RM8 untuk Sabah dan Sarawak. Tak kisah dekat mana dalam Sabah, tak kisah mana dalam Sarawak, RM8. Tapi jangan lupa ya, promo kod kereta25 di mana? Di laman web auto2u.my. Promotion 25% ini memang khusus untuk anda. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.